masukan dari masyarakat bahwa di Jalan Gambir Anom ini ada mencium pertama bau tidak sedap. Kemudian kami dari pelayanan SPK dan juga tiket reskrim datang ke TKP dan menemukan kondisi rumah dalam keadaan terkunci. Setelah kami lakukan pemanggilan terhadap pemilik rumah tidak direspon, kemudian kami lakukan pendobrakan. Setelah kami lakukan pendobrakan, di situ kami menemukan pemilik rumah dalam keadaan tidak bernyawa bersama dengan cucunya berumur 3 tahun dalam keadaan telanjang. Dan sudah kami evakuasi ke puskesmas untuk dalam menerima perawatan. Taunya bau-bau, saya curiganya tempat sampah kok kosong. Biasanya dia kan ojek beli online dulu Grab, tapi kok nggak pernah ada tukang Grab. Biasanya pagi-pagi udah ada, tapi Grab nggak ada. Nah, saya curiganya di situ. Nah, Selasanya orang Taspen datang, gedor-gedor, terus saya tanya, ada apa ya Pak? Ini Bu, saya mau ngasih uang pensiun, tapi si ibunya nggak digedor, saya pikir lagi tidur. Nah, paginya bau bangkainya nyengat, terus saya bilang gini sama suami saya, Pak, kayaknya bau bangkai deh, kayak bukan bangkai manusia, kucing, saya bilang gitu, tikus, kayaknya bangkainya nyengat banget. Terus kata suami saya, oh iya, kayaknya bangkainya sampai ke ujung situ, saya sholat. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.